Alhamdulillah kepada Allah SWT ke depan datang di rumah Allah bersama jemaah dah keluar niat keluarkan Allah SWT harta masa diri kita kena Allah SWT. Allah Ta'ala ganda kan, dan Allah Ta'ala kata telah beli harta masa diri orang Islam dengan surga Allah SWT. Jadi kita banyak bersyukur, banyak terima kasih, sebanyak-banyak syukur pada Allah SWT kerana Allah Ta'ala pilih kita. Dan kita sebenarnya tak layak buat kerja ni, tapi sebab ihsan Allah, pilihan Allah, Allah Ta'ala pilih kita. Lagi dan lagi Allah Ta'ala pilih kita. Dan kita kena fikir sedih, pusing untuk orang yang tak ada dapat hidayah. Sebab itulah Allah Ta'ala utuskan Nabi-Nabi dan Nabi Muhammad SAW buat dakwah untuk mensebarkan agama ni sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dan sahabat-sahabat berlemparan di muka bumi untuk sebarkan agama. Tambahlah kita dapat hidayah. Dan kita masa keluar di dalam Allah Ta'ala, kita kebetulkan niat kita. Niat kerana Allah SWT. Semua perbuatan kita akan Allah Ta'ala bagi ganjaran. Walaupun debu-debu yang melekat di anggota orang keluar di dalam Allah, diharap di neraka. Sepatah kita cakap setahun ibadat sunat. Jadi atas yang masuk, yang penting ni lah. Satu jemaah telah keluar dan kita sini selama 3 hari untuk hidupkan kembali usaha ataupun kerja Nabi-Nabi dahulu dan telah diberi tanggungjawab pada umat akhir zaman ni yang hidup selepas wafatnya Nabi SAW. Jadi itulah masa itu boleh boleh tu pusing-pusing cerita tu je masa dia termasuk ni pentinglah kita kena azam lagi dan lagi untuk belajar agama ni. Bukannya kita baca hidayat ataupun hidayat ataupun agama ataupun iman ni, kita bukan boleh dapat baca buku, melihat. Kita kena usaha. Orang dahulu depan mata dia tengok belah laut terbelah pun, itu pun belum betul lagi iman dia. Itu pun selepas Nabi Musa AS bertafakut dengan Allah SWT selama 40 hari, kaum Yahudi terus kufur pada Allah Ta'ala, terus mutak sembah lembu. Depan mata pun hidayah pun tak boleh nak kekal. Jadi usaha yang dibuat dengan pengorbanan harta masa diri kita ni Allah Ta'ala akan jaga. Walaupun kita, walaupun benda yang bernilai, benda yang susah kita usaha daripada tak ada kepada ada sampailah berkembang, kita korbankan masa diri kita, susah payah dalam agama, iman tu akan terbentuk dan iman tu susah nak keluar. Jadi kita kena korban masa diri kita lama-lama, jauh-jauh untuk dapatkan iman. Tak masuk penting ni lah, kita kena sediakan masa diri kita, ahli keluarga kita, adik-adik kita, semua rakan-rakan kita, majikan kita, bos kita, untuk keluar di dalam Allah. InsyaAllah semua kita ambil azam dan niat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa fil anbiya wa mursalin wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ampun dosa kami, ampun kira-kira kami, mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, selamatkan kami daripada muslihat tipu daya orang kafir. Ya Allah, pemudahkan kami mati dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbaikilah iman kami, perbetullah amal ibadat kami, dan pilihlah kami lagi-lagi, terimalah amal ibadat kami. Ya Allah, bukalah pintu hidayat-Mu untuk kaum, untuk orang di masjid ini dan di seluruh alam. Ya Allah, dan kekalah hidayat pada diri kami, kuatkan iman kami untuk amalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putuskan niat kami sebelum kami jumpa Allah Subhanahu wa taala, kami betul-betul sahih
yakin hanya Allah SWT yang Tuhan yang Maha Esa. Buanglah semua kesyirikan, semua benda-benda yang mengganggu kita nak tawajuh kepada Allah Taala supaya masuk dalam hati kita. Hanya Allah SWT yang zat. Tiada Tuhan selain Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Jubi siapa yang apa yang saya tak nak.